Federation of Malaya ataupun Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan dan masa itu belum lagi dipanggil Jalur Gemilang. Pada ketika itu mungkin lagu Negaraku sudah dimainkan pada malam itu, dan saya difahamkan juga antara fun fact-nya juga adalah pada 12 malam ataupun 12.00 pagi lah kita sebut, tengah malam 31 Ogos merupakan kali terakhir lagu God Save the Queen dimainkan. Ya, kali terakhir lagu God Save the Queen dimainkan dengan secara rasmilah sebagai sebuah lagu rasmi untuk masa kolonial dulu. Dan selepas itu kita pada saat 12 malam itu kita sudah merdeka, dan perlu kita ingat yang kejadian kemerdekaan ini ataupun acara kemerdekaan ini adalah satu acara yang cukup meriah. Bukan seperti setengah-setengah negara lain yang terjadi dengan cara pertumpahan darah dan perang yang begitu dahsyat. Ya. Dan kita harus bersyukur yang kita telah mendapat kemerdekaan ini dengan cara yang begitu boleh katakan gentlemanly. Tiada pertumpahan darah, tiada siapa perlu dibunuh ataupun terbunuh, dan semuanya telah berlangsung dengan teratur dan mengikut prosedur yang kita sendiri mahukan untuk negara kita. Okey, baik. Dan selepas ini, kali ini di Dataran Merdeka, selepas ini kita nak pergi ke bangunan Sultan Abdul Samad, iaitu di hadapan Dataran Merdeka ini. Kita nak lihat juga dari sudut sejarahnya, bagaimana sebenarnya orang ramai boleh mengetahui sedikit mengenai sejarah dalam negara kita, apa sumbangannya kepada sejarah negara kita. Kita akan pergi ke bangunan Sultan Abdul Samad. Salah satu lagi lokasi yang wajib anda kunjungi sekiranya anda ingin mengkaji dan juga anda ingin menyelami sedikit mengenai sejarah dalam negara kita adalah bangunan Sultan Abdul Samad di tengah Kuala Lumpur ini, dan di mana ia berhadapan dengan Dataran Merdeka seketika tadi. Dan juga kalau kita cakap mengenai bangunan Sultan Abdul Samad, ia sangat unik dan juga dari segi reka seni binanya sangat unik, sehingga ia menjadi ikon kepada Bandaraya Kuala Lumpur ini. Jadi untuk cakap lebih lanjut mengenai bangunan Sultan Abdul Samad ini dari segi reka bentuk, seni bina dan juga sejarahnya, saya bersama dengan Ahmad Najib Arifin yang juga merupakan seorang pengkaji sejarah dan juga merupakan seorang arkitek yang juga merupakan pengarah Nusantara Academy. Naj, dapat ceritakan sedikit sejarah yang terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya bangunan Sultan Abdul Samad ini menjadi venue yang menyaksikan detik-detik kemerdekaan tanah air kita. Baiklah, bangunan Sultan Abdul Samad ini pada mulanya memang dibina oleh pihak British untuk menjadi pejabat kolonial, untuk menjadi pejabat pentadbiran kolonial, dan pada waktu itu masih negeri Selangor lah. Dan tapi pada tahun 1896 semasa bangunan ini disiapkan, kebetulan waktu itu negeri-negeri Melayu Bersekutu telah pun ditubuhkan. Jadi bukan Selangor sahaja tapi telah masuk Pahang, Perak, Negeri Sembilan. Dan bangunan ini juga telah dijadikan pentadbiran untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu itu. Dan semenjak itu bangunan Sultan Abdul Samad ini telah menyaksikan ataupun menjadi saksi kepada begitu banyak acara-acara, dan yang paling penting ialah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1957. Dan kalau kita lihat reka bentuk ataupun seni bina bangunan Sultan Abdul Samad ini, kita mungkin tertanya juga, ianya dibina oleh pihak British kolonial. Tapi reka bentuk yang digunakan, seni bina yang digunakan bukan bentuk British ataupun bentuk Eropah seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan kuasa-kuasa kolonial yang lain. Contohnya lah orang Belanda di Indonesia ataupun Perancis di Indochina ataupun Spanyol di Filipina. Tapi British di Malaya pada waktu itu telah menggunakan seni bina yang bukan seni bina Eropah, yakni seni bina Islamik ataupun lebih tepat sedikit seni bina Mughal yang berasal daripada Empire Muslim di India, Muslim Mughal di India. Dan ada sebabnya sebenarnya, di mana negeri-negeri Melayu yang di bawah naungan British sebenarnya memang tepat seperti yang saya sebut, negeri-negeri naungan, bukan negeri-negeri jajahan. Ada bezanya ya. Kalau negeri-negeri naungan itu adalah negeri-negeri yang kalau bahasa Inggerisnya protectorate. Kalau kalau kolonial memang colonies. Jadi negeri-negeri Melayu pada waktu itu bukan colonies kerana ianya telah ditadbir atas perjanjian dengan pihak British.
Dan kalau negeri-negeri Selat, barulah itu negeri-negeri yang benar-benar koloni ataupun kolonial. Dan untuk melambangkan situasi ataupun status itu, maka bangunan Sultan Abdul Samad ini telah dibina oleh pihak British dalam bentuk Islamik. Dan ini adalah salah satu daripada cara-cara dan ciri-ciri di mana seni bina merakamkan suatu sejarah. Baik, itu sebersikitlah cerita sejarahnya dan juga bagaimana sebenarnya bangunan Sultan Abdul Samad ini cukup signifikan ya dalam sejarah, sangat signifikan di Bandaraya Kuala Lumpur ini dan juga di Negeri Selangor pada satu ketika dulu. Namun pada ketika ini saya berada di dalam bangunan ini dan pada ketika ini ia menempatkan pejabat untuk Kementerian Pelancongan Seni dan juga Budaya. Bagi masyarakat umum mungkin boleh melihat saja di bahagian luar saja di hadapan Dataran Merdeka itu. Dan selepas ini saya akan bawa ke anda satu lagi venue yang amat sejarah dan juga signifikan bagi kemerdekaan tanah air kita ini. Satu lagi lokasi yang menjadi saksi kepada detik bersejarah negara adalah Stadium Merdeka. Terletak di tengah Kuala Lumpur, stadium ini menjadi lokasi pengisytiharan rasmi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Baik, bersekali dengan Padang Kelab Selangor ataupun yang sekarang dikenali sebagai Dataran Merdeka, Stadium Merdeka ini menjadi satu tempat yang telah menyaksikan dengan begitu megahnya, begitu hebatnya kemerdekaan kita. Dan Stadium Merdeka ini adalah satu bangunan yang sebenarnya mempunyai beberapa sejarah yang begitu hebat dari segi pertamanya pada waktu ianya disiapkan sehari sebelum 31 hari bulan Ogos 1957, iaitu 30 hari bulan Ogos di mana ianya disiapkan dengan rasminya, ia telah menjadi bangunan stadium terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu dan juga memegang dua rekod selain daripada bangunan stadium terbesar ataupun kompleks stadium terbesar di Asia Tenggara. Juga tiang lampu-lampunya merupakan ataupun dalam bahasa Inggerisnya floodlights, ya, tiang-tiang lampu itu merupakan yang tertinggi di dunia pada waktu itu. Dan juga bumbung di atas bahagian utama kompleks stadium itu merupakan apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris cantilever structure ataupun struktur yang mengunjur, struktur mengunjur yang terbesar di dunia pada waktu itu. Jadi selain daripada kepentingan merdeka, ia juga pada waktu itu memegang beberapa rekod seni bina di dunia. Jadi itu satu kemegahan untuk Malaysia ataupun pada waktu Melaya lah, Persekutuan Tanah Melayu, Federation of Malaya. Dan pada hari 31 hari bulan Ogos itu hari yang meriah dan begitu bersejarah lah memang. Beribu-ribu orang telah membanjiri Stadium Merdeka dan bersekali dengan tetamu-tetamu kehormat merupakan Raja-Raja Melayu dan juga wakil-wakil bukan saja daripada pihak Ratu Elizabeth England tapi juga daripada banyak negara-negara lain di dunia yang juga menghantar wakil untuk menyaksikan pengisytiharan rasmi kemerdekaan Malaysia. Maaf, kemerdekaan Melaya pada itu, ya, pada waktu itu. Dan Tuanku Abdul Rahman, kita semua tahu telah dengan semangatnya melaungkan perkataan merdeka itu 7 kali dan diikuti oleh rakyat Malaysia. Kalau kita lihat video-video yang masih ada tentang acara itu, kita boleh lihat betapa meriahnya, betapa gembiranya kita mendapat kemerdekaan dengan cara yang begitu aman, damai dan penuh dengan kesetiaan. Inilah kebangkitan hoki Malaysia, melayakkan diri ke Piala Dunia tahun hadapan, menjulang negara di pentas antarabangsa. Pencapaian mereka membanggakan semua. Dia tak boleh nak kekang kita punya striker. Tim mana yang kemahuan dia lebih, dia akan menang. Pasukan negara tolakkan dia baik, peluang! Saksikan kegemilangan mereka di Speedy Tigers ke Piala Dunia. Gemilang di saluran 100 dan on demand. Ini masanya untuk Asia bangkit. Kami bawakan diskusi mengenai pasca pandemik
pemulihan ekonomi, teknologi tinggi, perubahan iklim dan banyak lagi. Saksikan agenda Awani Asia bersama pakar dan koresponden Asia kami setiap Sabtu 9 malam di Astro Awani. Saya berada di Museum Negara Kuala Lumpur dan di mana lokasi ini sangat penting untuk anda untuk mengetahui informasi dan juga sejarah mengenai negara kita. Pastinya apa yang dipersembahkan di sini adalah bermula daripada zaman prasejarah sehinggalah zaman kini. Semua cerita-cerita menarik, semua koleksi-koleksi menarik semuanya dipaparkan di Museum Negara ini. Jadi untuk cakap lebih lanjut mengenai Museum Negara ini, saya akan bersama dengan AR. Mak Najib Arifin merupakan pengarah Akademi, pengarah Nusantara Akademi bersama dengan saya untuk membincangkan sedikit. Naj, mungkin dapat ceritakan sedikit mengenai sejarah pembinaan Museum Negara ini dan sedikit sebanyak mengenai bagaimana mereka bentuk dan juga seni bina. Baik. Museum Negara ini adalah satu museum yang sangat penting selain daripada museum yang unik juga daripada segi pembinaan dan reka bentuknya. Di mana museum ini telah mula dibina pada tahun 1959, hanya 2 tahun selepas merdeka dan telah disiapkan sepenuhnya pada bulan Ogos 1963, yakni sejurus sebelum Malaysia dibentuk pada 16 September 1963. Dan bentuk reka bentuknya, seni binanya berdasarkan istana-istana lama Melayu. Dan bukan hanya satu istana tapi beberapa istana diambil ciri-cirinya oleh arkitek Ho Kok Ho pada masa itu. Dan arkitek Ho Kok Ho telah menggemblengkan ciri-ciri istana-istana Melayu dan dijadikan sebagai satu bentuk seni bina boleh dikatakan macam bersatulah. Dan di antara ciri-cirinya ialah bumbung panjang, di mana bumbung panjang itu adalah satu ciri-ciri reka bentuk ataupun seni bina Melayu. Dan juga di bahagian atas tu, kalau kita lihat di bahagian bumbung atas tu ada kayu silangnya tu. Kayu silang tu ya. Macam istana Terengganu. Macam istana okay. Terengganu ataupun Balai Besar Kedah ataupun Istana Seri Menanti di Negeri Sembilan. Jadi istana-istana Melayu ada ciri-ciri kayu silang tu. Dan itu di zaman dulu, kayu silang tu menunjukkan simbol kewibawaan, simbol kekuasaan pemerintah, raja-raja dan sebagainya, sultan-sultan dan sebagainya. Dan rumah orang biasa tidak boleh ada ciri-ciri itu. Dan di kedua-dua sayap muzium ni juga ada mural yang dibuat daripada mozaik yang begitu halus buatannya, menunjukkan di sebelah kiri muzium menunjukkan adegan-adegan sejarah dalam sejarah Malaysia, dan di sebelah kanannya pula adalah beberapa ciri-ciri ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi dan kraftangan dan sebagainya. Okey, pastinya kita nak tahu juga apakah intipati dan juga apakah antara perkara yang menarik yang dipersembahkan dalam Museum Negara ini. Mungkin kita sama-sama nak masuk dan lihat sendiri, Nadia. Ya. Jom. Apabila anda melangkah masuk ke dalam Museum Negara ini, anda akan datang ke sini ataupun sampai ke sini, iaitu ini merupakan ruang tengah galeri dalam Museum Negara dan kebiasaannya ruang ini akan digunakan untuk dijadikan sebagai pameran secara bermusim ataupun seasonal. Dan pastinya dalam Museum Negara ini banyak kita nak bercakap mengenai perinciannya. Saya akan bersama dengan pengarah Museum Negara sendiri, iaitu merupakan ataupun Encik Zamrul Amri bin Zakaria yang juga merupakan pengarah Museum Negara untuk menjelaskan kepada kita sedikitlah. Cik Zamrul, dapat ceritakan sedikit apa yang orang ramai ataupun masyarakat bila datang ke Museum Negara ini, apa yang mereka dapat jangkakan? Pameran-pameran di sini, apa yang boleh dilihat di sini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pihak Museum Negara ataupun Jabatan Museum Malaysia selalu mengalu-alukan kehadiran pelawat-pelawat untuk datang ke Museum Negara, kerana di sini kita menyajikan pelbagai program yang menarik dan juga pelbagai pameran-pameran yang kita buat khas untuk masyarakat kita. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, kita di Museum Negara kita mempunyai 4 buah galeri, yang mana galeri kita, galeri pertama adalah menceritakan tentang sejarah awal,
masyarakat awam, masyarakat purba, diikuti dengan Galeri B yang menceritakan tentang kewujudan negeri Melayu yang awal. Di Galeri C kita mempunyai sejarah tentang era kolonial, dan akhir sekali kita ada di Galeri yang menceritakan tentang kemerdekaan kita, detik-detik perjuangan kita ke arah mencapai kemerdekaan. Jadi adakah pameran-pameran ini bersifat kekal ataupun secara bermusim saja? Untuk empat buah galeri yang saya nyatakan tadi, ia merupakan galeri tetap yang mana kita sentiasa mempersembahkan ataupun kita cuba olah pameran tersebut supaya dapat ditonton atau ditatapi oleh masyarakat yang akan datang. Dan kita juga mempunyai galeri sementara yang mana kita ada galeri A dan galeri B, yang mana galeri tersebut lebih memfokuskan kepada pameran-pameran sementara. Okay. Begitu juga di ruangan tengah yang di mana saya berada sekarang ini, kita sentiasa akan membuatkan pameran yang bertema. Sebenarnya untuk bulan kebangsaan atau kemerdekaan ini, kita akan menganjurkan satu pameran sementara, iaitu pameran berkaitan dengan undi untuk negara. Okey, baik. Jadi saya nak lihat sendiri sempena bulan kebangsaan ini, saya nak lihat ke Galeri C mengenai kemerdekaan tanah air kita. Mungkin Encik dapat tunjukkan kepada kita. Jom kita. Foto ini diambil pada 31 Ogos 1957 ketika Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Foto ini sangat bersejarah yang pastinya akan dikenang sepanjang zaman di Malaysia ini. Dan kita nak bercakap mengenai salah satu perkara yang dipersembahkan di Muzium Negara ini adalah bagaimana sebenarnya negara kita mengecapi kemerdekaan dan juga bagaimana berlangsungnya pada hari merdeka itu. Dan ini juga sebenarnya anda dapat saksikan, ini merupakan bendera ketika ia dinaikkan di Padang Kelab Selangor ataupun lebih dikenali kini sebagai Dataran Merdeka. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut bersama dengan AR Ahmad Najib Arifin, merupakan pengarah Nusantara Academy, untuk bercakap sedikit mengenai ciri-ciri bendera yang di belakang ini. Kalau jalur gemilang ada 14 jalurnya, yeah, tapi ini dilihat ada 11 gitu. Yeah. Mungkin dapat ceritakan sedikit. Baik, ini adalah satu bendera yang sangat bersejarah, dan mungkin ramai orang tak tahu atau tak perasan bila lihat bendera ini, diingatkan terus adalah bendera jalur gemilang. Sebenarnya inilah bendera yang pertama yang dinaikkan di Padang Kelab Selangor, seperti yang disebut, yang sekarang ini dikenali sebagai Dataran Merdeka. Dan seperti yang kita lihat pada corak ataupun reka bentuk bendera ini, hanya ada 11 jalur dan 11 tumpuk bintang. Dan pada waktu itu melambangkan 11 negeri di Semenanjung Tanah Melayu ataupun di Federation of Malaya, Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Dan setelah Malaysia dibentuk pada 1963, barulah ditambah jalur dan tumpuk bintang untuk menjadikan 14, menandakan selain daripada 11 negeri yang di Semenanjung, juga Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Itu sebesikitlah kalau anda nak tahu sejarah mengenai bendera ini, dan pasti bendera ini akan terus dipaparkan, dipersembahkan di Muzium Negara ini. Anda nak lihat sendiri, bendera ini dah berusia 65 tahun ya, sejak daripada 30 malam 30 Ogos itu. Ya. Ataupun detik 12 malam 31 Ogos. 1957 itu anda boleh saksikan di Muzium Negara ini. Dan banyak lagi perkara-perkara ataupun artifak berkenaan dengan merdeka yang kita boleh temui di dalam Galeri D di Muzium Negara ini. Jadi sangat penting untuk anak-anak kita semua datang dan meneliti serta memahami sejarah kita. Lokasi seterusnya adalah Tugu Peringatan Negara ataupun lebih dikenali sebagai Tugu Negara. Ia terletak di Kuala Lumpur dan berdekatan dengan bangunan Parlimen. Jadi bila bercakap mengenai Tugu Negara ini, ia telah pun disiapkan pada 1966 dan ia sebagai memperingati 11,000 prajurit negara yang telah pun gugur ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga ketika darurat. Jadi untuk bercakap lebih lanjut mengenai Tugu Negara ini, kita nak tahu juga mengenai seni binanya dan juga sejarahnya
Apa kata kita nak terus bersama dengan Encik Encik Najib Arifin. Encik Ahmad Najib Arifin merupakan pengarah Nusantara Academy bersama dengan saya. Encik Najib, mungkin dapat cerita sedikit mengenai Tugu Negara ini, sejarahnya dan juga reka bentuk seni binanya sendiri. Baik, jadi Tugu Negara ni dia sebenarnya ada dua bahagian. Yang kita lihat di sini adalah tugu yang berbentuk arca prajurit yang dibina untuk memperingati dan menghormati prajurit kita yang telah terkorban akibat daripada pengganas komunis darurat. Dan di belakang arca ini ataupun sculpture ini ada lagi satu tugu yang lebih ringkas, tugu yang tegak, dan itu yang memperingati juga Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan darurat juga. Jadi untuk arca yang ini, ini adalah satu yang khusus yang ada cerita di sebaliknya, di mana Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman, telah pergi melawat Washington dan di Amerika Syarikat, di mana beliau telah melihat ada satu tugu peringatan untuk yang dipanggil Tugu Iwo Jima untuk Perang Dunia Kedua. Dan beliau telah merasakan elok kalau kita juga ada satu tugu peringatan, kerana yang lebih pentingnya kita harus memperingati bahawa kemenangan kita melawan komunis itu adalah satu perkara yang sangat nyata. Dan kalau tidak ada tugu, mungkin kita akan lupa apakah kehebatan kita yang dapat melawan dan akhirnya mengalahkan anasir komunis itu. Jadi Tunku Abdul Rahman telah mengambil upah untuk skulptor ataupun pengukir yang sama, Felix de Welden daripada Austria, untuk mereka bentuk dan membuatkan arca tugu ini. Jadi dianya diperbuat daripada gangsa dan telah ditempa di Itali sebelum dibawa ke sini pada tahun 1966. Jadi saya difahamkan juga Tugu Negara ini pernah melalui episod-episod yang hitam juga, ya. Apabila sebelum ini difahamkan pernah dibom dan sebagainya. Ya, pernah sekali dibom dan disyaki dibuat oleh pengganas komunis juga, kerana ialah komunis telah pun kalah di dalam perjuangan untuk mereka menjadikan negara kita sebagai sebuah negara komunis. Jadi untuk itu pada tahun 1975 pernah terjadi episod pengeboman, di mana ada salah satu daripada arca prajurit ini jatuh dan beberapa daripada bahagian lain juga ada kerosakan, tetapi telah diperbaikilah. Okey, dan sebenarnya secara ringkasnya, mengapa sebenarnya masyarakat di luar sana perlu melawat Tugu Negara ini, terutama kita nak menaikkan semangat cinta kepada tanah air kita dan juga mengenali sedikit sebanyak sejarah dalam negara kita. Ya, dan harus kita ingat, bukan hanya melawat untuk cinta kosong, tapi kita harus faham kenapa yang arca ataupun tugu ini dibina, yakni untuk memperingati bahawa kita telah menang daripada satu keganasan yang begitu teruk, yang telah mengorbankan begitu banyak nyawa nenek moyang kita, di mana akhirnya kita menang dan negara kita adalah satu negara demokrasi yang bebas dan bukan negara komunis. Okey, baik, terima kasih kepada Encik Ahmad Najib Arifin, merupakan pengarah Nusantara Academy, yang telah pun berkongsi dengan kita pelbagai info-info yang sangat menarik. Jadi saya dah bawakan kepada anda semua, ini merupakan antara lokasi-lokasi yang boleh anda kunjungi, terutamanya apabila anda berada di Kuala Lumpur. Ia sedikit sebanyak dapat memberikan informasi kepada anda, dan juga anda dapat mendekati lebih sedikit kepada bagaimana sejarah-sejarah negara kita, apa yang pernah kita lalui dan sebagainya. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan dalam paparan Awani Pagi pada hari ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos 2022 ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosti. Assalamualaikum dan salam hormat.